Oke okay guys, guys, beberapa hari yang lalu aku yakin kalian semua udah dengar berita viral tentang Hyunju. Untuk kalian yang belum tahu, Hyunju adalah ex K-pop idol dari girl group yang bernama April dan dia juga adalah seorang aktris. Nah, jadi at one point in her career, she stopped being an idol dan juga mengejar uh, impiannya untuk menjadi seorang aktris. Itu yang setidaknya kita dengar ya. Tapi, unfortunately, saat ini dia sedang viral karena gak hanya dia, tapi her whole family, seluruh keluarganya dia, termasuk salah satu temannya membela dia, sedang dituntut oleh agensinya mengenai tuduhan mereka kalau basically selama Hyunju ada di grup April dia itu dibully dan basically tidak ada tindakan dari agensinya sendiri. Perkenalkan nama aku Leo Martin dan aku adalah seorang aktor dan aku cukup beruntung untuk sempat bekerja sama dengan Hyunju di dalam sebuah proyek kolaborasi web series antara Indonesia dengan Korea. Proyek itu adalah sebuah web series yang berjudul Love Distance Season 2. Untuk kalian yang belum tahu, kalian bisa lihat aja dan cek kalau di situ ada benar-benar Hyunju bersama dengan beberapa aktor dan aktris lain dari Korea dan juga tentunya dari Indonesia. Jadi it's very unfortunate kita nggak tahu apapun tentang masalah ini dan aku pun juga sempat hubungin beberapa tim dan juga beberapa teman cast kita yang waktu itu syuting dalam proyek itu dan kita shock karena kita nggak ada yang tahu tentang kabar ini. Kalau Hyunjo itu pernah menyakiti dirinya atau dia itu pernah sempat dibully waktu dia di masa-masa sebagai K-pop idol di APRIL. Jadi uh, it came to a lot of shock to a lot of us. Jadi untuk mempersingkat ceritanya, Hyunjo adalah seorang K-pop idol yang debut dengan grup APRIL pada tahun 2015. Nah, unfortunately, due to some physical health reasons, katanya karena masalah uh, kesehatan fisiknya, dia harus uh, berhenti dan keluar dari grupnya pada tahun 2016. Kita diberikan kabar kalau dia sedang mengejar impiannya untuk menjadi seorang aktris. Jadi, dia terlibat dengan beberapa project yang lainnya. Pada tahun 2017, dia kembali lagi ke music industry untuk ikut sebuah music audition program. Nah, ini it's like a survival show yang bernama The Unit. Nah, The Unit ini akan memilih beberapa kontestan yang lolos sampai akhir dan mereka akan masuk ke dalam grup yang bernama Unity. Hyunju berhasil masuk ke dalam posisi kelima dalam grup itu dan menjadi salah satu personil grup Unity. Nah, Unity ini memang dibangun dari dari girl group atau enggak boy group yang lain lah. Nah, Tentunya grup seperti ini basically biasanya berjalan selama sekitar enam bulan atau basically itu memang sebenarnya temporary. Nah, Unity ini dimulai pada bulan Mei dan unfortunately they have to disband at Oktober. Setelah grup Unity ini disband di awal Oktober, pada pertengahan Oktober kita mulai melakukan shooting untuk Love Distance Season 2. Dan tentunya setelah shooting project Love Distance Season 2 pun dia melanjutkan karirnya sebagai seorang aktris dan terus uh, shooting dengan program-program lain. Nah, unfortunately setelah itu baru pada saat-saat inilah kita mendengar basically ada tuduhan mengenai bullying yang terjadi terhadap Hyunju selama ada di dalam agensi itu. Dari pihak agensinya pun sekarang uh, they are receiving the backlash of it. Basically mereka banyak project put on hold dan gak hanya agensinya juga tapi tentunya juga talent-talentnya. Nah, ada beberapa talentnya juga jadi nggak bisa lanjut beraktivitas karena juga ada beberapa yang dituduh itu sekarang sudah aktif sebagai seorang aktris dan juga ada yang masuk ke dalam grup yang lain. Tapi I have to say it is still quite unfortunate that actually I'm really heartbroken karena Hyunju itu bukan diselamatkan dan dia itu nggak diterima sebagai korban tetapi malah dituntut. Dan nggak hanya Hyunju pada saat ini tapi seluruh keluarganya dan termasuk temannya. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri, kalau aku bisa sharing di video ini, aku pengen bilang kalau menurut aku ada sesuatu yang aneh di sini, karena aku selalu mikir gitu loh, apa untungnya untuk Hyunju dan keluarganya untuk menuntut sebuah perusahaan yang sudah ada presence atau enggak, at least udah ada nama di dalam industri itu. Lagi pula, dari perspektif aku sendiri yang pernah bekerja sama bareng Hyunju, she is very, very friendly. Dia itu anaknya ceria. Uh, rame dia juga suka bercanda dan gampang bergaul sebenarnya ya tapi pasti kita sadar kalau memang kalau budaya korea itu idol itu biasanya memang harus lebih menjaga jarak dengan aktor atau aktris yang lain gitu loh karena memang mereka harus menjaga reputasi mereka dan mereka harus menghindari skandal dan lain-lainnya tentunya. Nah but despite all that hyunju itu masih sangat Sangat friendly, dia tetap menjaga profesionalitasnya. Dia dan dia bisa bercanda dengan yang lain, bergaul dengan yang lain, dan she even dropped by our hotel. Memang, di hari terakhir kita, di mana kita semua, para aktor dan aktris uh, yang dari Indonesia, butuh kembali ke Indonesia, dia sempat datang dan menyapa kita untuk "say goodbye". Just to simply say goodbye dan selamat jalan, dan di luar waktu syuting pun, walaupun memang dia ada schedule dan dia sibuk dan lain-lain, tapi dia tetap aja berusaha nyisain waktu untuk ngumpul dan ketemu dengan kita, untuk berterima kasih, dan juga untuk bisa lebih kenalan dengan kita. Dia sering kali juga sering ngobrolin tentang uh, grup unity, dimana dia tuh sekarang sangat dekat sama mereka, mereka masih tetap ngobrol, masih sering ketemuan. So, I think overall, she's a very cheerful person, dan dia juga very people person, ya sebenarnya. Looking back on it, tuntutan ini terjadi di tahun 2021 di mana sudah tiga tahun berlalu sejak kita selesai syuting. Dan gak hanya itu, looking back on it now. Untuk nginget Hyunju adalah sebagai salah satu kayak basically dia kayak the happy virus on set. Dan dia selalu ketawa, ceria, bercanda. And it's so heartbreaking gitu loh karena selama ini kita tuh gak ada yang tahu that she's been through all that. Kalau dia itu pernah berusaha nyakitin dirinya ya. Dan kita baru tahu kalau dia itu selama ini, basically, keeping this to herself. Kalau ada luka yang mendalam banget di dalam hatinya, and well, at this point, aku cuma bisa berharap that this ends well, that aku cuma bisa berharap yang terbaik untuk Hyunju, dan supaya after all this, dia bisa kembali menjadi seorang aktris, atau nggak mengejar impiannya lagi, mau itu menjadi aktris, atau nggak seorang idol atau enggak just simply menjadi seorang manusia aja yang bernama Hyunju yang ceria dan bahagia aja nah kalau menurut kalian gimana apa pendapat kalian tentang masalah ini Jangan lupa untuk tulis dan sharing apa pendapat-pendapat kalian atau enggak pemikiran kalian tentang situasi ini di komen. Dan aku berharap teman-teman dan kita semua bisa bantu berdoa aja supaya ini semua berakhir dengan baik. I hope that everything turns out okay. And again balik lagi ya kadang hal-hal seperti ini terlalu ribet dan kadang aku cuma berharap ya Hyunju menjadi seseorang yang diinginkan aja supaya dia bisa melewati masa-masa itu dan supaya luka itu suatu hari bisa disembuhkan dan hopefully Hyunju if you're watching this I hope that one day we can keep in touch again and I hope you're okay so that's it thank you semuanya bye and take care 어아아진쿠 인도네시아 와예